Teman-teman semua, teman-teman sekalian, balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Masih nge-lag kan ya, masih nge-lag gak? Aduh, gak nge-lag kan. Oke, aman, tidak nge-lag. Welcome teman-teman semua, balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita sebelumnya sudah bermain FC Mobile, eFootball. Dan sekarang gue rasa gak ada salahnya kita melihat pemain-pemain yang legend dulu atau pemain ikon, sehebat apakah mereka teman-teman ya. Dan ide ini terpikirkan dari kemarin, gue sempat lihat teman-teman ya di acara charity di Amerika. Lalu ada YouTuber ya, kalian pasti tahu, IsoSpeed men-tackle Kakak teman-teman ya. Kita lihat aja dulu cuplikannya teman-teman ya. IsoSpeed tackle Kakak teman-teman. Yang ini nih kalian. Yang ini guys, yang ini guys. Ngelag kan? Aman nggak nge-lag teman-teman ya, nggak nge-lag ya, emang bangke nih, kenapa nih OBS jadi begini ya? nih guys, nih di sini nih, coba kita lihat dulu teman-teman ya, sabar, kita lihat dulu ya. Oke sabar, mana dia? Ah ini kayaknya ini, set dioper, set di tackle ya teman-teman ya, di tackle si Kakak. Dan dari kejadian atau insiden ini guys, banyak yang katanya marah-marah. Karena katanya Kakak ini guys, karena si Kakak ini katanya pemain legend yang waktu prime, waktu prima, waktu dia masih muda ya, karena ini udah tua teman-teman, dia tuh jago banget dan legenda banget. Emang bener guys, emang dia sejago itu guys, ini guys Kakak guys. Coba kita absen dulu deh, ada Huda, ada Juru, ada Fikri, ada Wildan, ada Yuu, ada AA, ada II. Nah banyak yang belum bener nih, banyak yang marah-marah guys karena si IsoSpeed nekel dia. Nah dari situ gue penasaran, emang sehebat apa sih Kakak di masa prime, di masa mudanya teman-teman ya. Gue penasaran banget teman-teman. Dan kalian kalau ada pemain legend, pemain icon, pemain underrated yang emang jago, dia punya base goal, base play, base gocek, base save, base apapun itulah, kalian bisa langsung tulis kolom komentar, nanti kita coba lihat bareng teman-teman ya. Dan juga mungkin gue akan mau lihat juga ini guys ya, pemain-pemain gue yang ini yang legend-legend kalau nggak salah kan. Nih ini siapa nih, ini ah kalau Ronaldo udah sering lah, nih Vieira siapa, sejago apa main. Ngap Owi emang jago banget guys, gue penasaran guys dia main benerannya gimana teman-teman ya. Dan juga kalau di satu lagi di sini teman-teman ya, nih di eFootball nih, ini dia sejago apa nih teman-teman ya, ini sejago apa guys, Cantona ini segege apa teman-teman, nanti kalian tulis di kolom komentar. Oke, tapi kita akan lihat Kakak dulu teman-teman ya, karena Kakak ini insidennya lumayan terkenal teman-teman ya, gara-gara di tackle ya. Emang sejago apa sih guys Kakak itu pas muda guys, ketiknya apa, Kakak Prime gini ya, tulisnya gini ya, Kakak Prime. Oke, Fernando Torres bang kata Arif, Wayne Rooney. Oke, Kakak dulu guys. Anjing 7M bro yang nonton bro. Guys yang ini kali ya, yang 7M ya, coba yang 7M. Anjir dia emang ganteng ya. Aslinya emang ganteng guys, aslinya guys. Oke ini dulu ya. Ini kena ban gak sih guys, reak begini guys. Oke ini pemain legend yang underrated nih guys. Masih ganteng Bang Winda. Lihat IG-nya, udah lihat IG nggak usah lah guys, lihat permainannya aja guys. Ada nggak sih? Anjir grafiknya masih burik ya guys ya. Anjir gocek kan? Itu semut banget sih guys. Oh my god, tendangan volley cu. Emang gacor ya guys ya. Wah ini burik banget men. Ih padahal pemain tinggi tapi lumayan lincah guys ya. Padahal bro. Gege keren guys, itu keren sih guys, ini keren banget sih guys, ini smooth banget ya. Ini dia kan yang crossing kan. Anjir gila, nyetak gol bisa, crossing bisa.
What's the goal that is? Oke, sabar-sabar, iklan dulu ya, sabar guys, iklan dulu ya, sabar-sabar guys, sabar guys. Eh, kenapa sih suka ada iklan begini, kenapa sih guys? YouTube gue banyak iklan ya, kenapa ya? Review Bambang, Bambang Pamungkas emang GG guys, Bambang Pamungkas guys. GG parah di zamannya bang. Ntar, sabar, iklan dulu guys, iklan dulu guys, iklan dulu guys. Wih, cakep juga tuh. Oke, lanjut. Bro, ini pemain sempurna gak sih guys? Tendangan jarak jauh juga bisa loh dia. Dia sempurna ya dia, guys. Dia ada nggak sih di FC Mobile, ada nggak sih guys? Anjing larinya monster banget cuy. Buset, di bawah lari dari tengah lapangan langsung di shoot guys. Bro, itu GG sih, itu GG sih guys. Itu GG banget guys. Anjir, tengah anjir guys, dia operan kayak Bellingham, lari kayak Alan, shoot kayak Ronaldo ya. Operan kayak KDB cu. Bro, ini monster cuy, ini monster guys, ini monster ya. Wah, GG guys, bener guys, wah. Emang dia banyak cedera cuy. Underrated gimana coba, kakak jelas-jelas Ballon d'Or. Emang dia under guys, sabar, kelarin dulu ya, sabar, gue mau lihat permainan gilanya lah guys. Oke, nice. Oke, mau digocek dari sayap ke anjir, dari sayap kanan dia berani terobos loh guys. Anjing, GG Gaming bro. GG operan pun akurat men. Review Andik Firmansyah bang. Karbit lu bang, gitu aja gak tau. Guys, bukannya karbit kan. Kan gue semenjak main FC Mobile sama main eFootball, gue jadi tertarik dan gue jadi pengen belajar guys, pemain-pemain legend guys. Bukannya karbit guys ya, bukan karbit coy. Gue pengen belajar, masa gue lihat di game doang guys. Gue juga pengen lihat dia mainnya gimana bro. Wah ini 10 menit, lama juga guys ya. GG, tinggi juga, ganteng juga ada guys ya. What? Anjir itu di kanan-kanan gawang banget bre. Ih nice banget crossingnya loh. GG bro, guys, ini GG banget ya. Ih gila, itu indah banget cuy, itu indah banget permainannya guys. Gue ulang-ulang terus anjing. Nice banget, gila kontrol bolanya, ih cakep banget sih ini orang. Gue jadi ngefans guys, gue kayaknya jadi ngefans sama kakak bro. Shevchenko temennya bang, kakak gak kalah tendangan jarak jauh bang. Ronaldo bang, Ronaldo mah. Guys jangan, Cristiano Ronaldo sering guys. Gila di juggling bolanya bre. Ini benar sih, ini gue akui guys, ini keren banget, ini monster banget sih guys. Kayaknya gak ada yang lebih monster dari dia deh. Kalian kalau bisa nunjukin yang ngentit, gila itu tendangan. Guys, kalian kalau bisa tunjukin yang lebih monster dari dia, coba guys. Ini beautiful monster man, udah ganteng sangar lagi guys. Gulit Roberto Carlos, Zidane, ayo coba. Cukup kali ya, kayaknya udah puas guys ya. Kayaknya udah cukup puas deh, nanti kita gak dapat pemain lain guys. Ntar satu gol lagi deh, coba gue pengen liat yang... Guys itu gocekannya deh. Itu bukan gocek sih, itu apa ya namanya guys ya. Yang gocek nyamping ke Alan gitu guys. Lebih keren Beckham bang, Shevchenko, coba Shevchenko. Yaudah, tar, sabar, gue masih penasaran sama kakak guys. Kocak, yang finishing tinggal di tap aja. Siap.
Guys, ini paket lengkap sih. Jujur nih paket lengkap guys ya. Ini paket lengkap. Kakak itu sebenarnya anggota Bang Seleng, Bang. Madun, Madun. Anjing itu kena kaki musuh sih guys ya. Tunggu tunggu guys, gua guys. Tapi kenapa nih pertanyaan gue? Ini kita diskusi dulu ya. Kenapa kok dia kayak bentar banget guys? Kayak gua enggak lihat gitu. Dia umur berapa? Coba. Kakak umur berapa, Bro? Kakak umur berapa, guys? Anjir, hampir kayak Ronaldo loh, guys. Ronaldo 38 kan, kakak 41. Karena dia cedera, Bang. Dia adalah pemain-pemain yang dimakan cedera. Oh, gitu ya? Ada komen nih, ntar nih ada komen ya. I always feel bad for Kaka for having such a short prime period. Tidak seperti Ronaldinho dan Robinho, Kaka menjauhi party dan juga lifestyle yang tidak sehat. Tapi injury, tapi cedera memakannya tuh menghabiskan waktunya dari kita. Dia layak mendapatkan prime yang lebih. Ya anjing, gue sedih, Bro, guys. Tunggu, berarti ada pemain-pemain yang emang jago nih yang gue tangkap ya. Ada pemain-pemain yang emang pas mudanya jago, tapi pas karena dia cedera, dia udah gak maksimal. Dan saat dia cedera muda, dia itu udah selesai gitu masanya. Iya, emang bener ya, ada yang begitu ya. Padahal dia itu tidak pemabuk seperti, emang Ronaldinho sama Robinho pemabuk guys? Tidak party-party. Anjir, sedih banget ya guys ya. Ada pemain-pemain yang emang kalau mungkin ya kalau dia tidak cedera, dia mungkin masanya bakal panjang mungkin ya, kayak Messi sama kayak Cristiano Ronaldo gitu guys, gitu maksud kalian gitu ya. Anjir, cedera bener-bener makan umur ya guys ya, cedera ya. Sebentar guys, kakak sebentar ya kakak ya. Kakak cuma 67, serius kakak cuma 67 di FC Mobile guys. Segila itu cuma 67, Bro. Anjing guys, itu monster banget sih. Itu yang prime ya, tadi yang kita nonton prime ya. Yang kita nonton prime teman-teman ya. Bukan kakak ya. Oh beda, kakak sama kakak. Yang mana, Bro? Bale lebih. Yaudah, siapa next deh. Guys, ini menurut gua monster ya. Ini skor dari gua teman-teman yang udah kita lihat ya teman-teman ya. Ya ini di mata gue, ini penilaian gue ya. Enggak guys, dia he deserve more man. Di mata gue kakak ya teman-teman ya. Dia operan GG, shoot GG, ngegocek bisa, lari bisa. Ya teman-teman ya. Menurut gue sih dia 97 gak sih? Kakak pernah lari dari Messi. Emang iya kakak pernah? Messi pernah ngejar kakak guys. Yang bener. Sabar guys, gue penasaran guys. Anjir, bahkan Messi tidak bisa menangkap kakak. Good forward running. There's Kaká warming up. This is Kaká. Kaká again. Elano 2-0 to Brazil. Anjir, kakak Brazil, Bro. 6 minutes. Mana Messinya? Mana cuy? Gak kelihatan Messi. Grafiknya burik banget, guys. Oh, ini kakak, guys. Mana yang Messi ngejar kakak mana? Mana sih menit berapa sih, guys? This is Kaká. He's got service to his left. Kaká, what a run! Kaká, what a run! What a goal! He went all the way. Itu Messi, guys. Ini Messi. This is Kaká. Itu Messi, kata Zuko. He's got service to his left. Kaká, what a run! Kaká. Anjir, dibawa sendiri dari tengah lapangan, babi. Anjing udah ganteng tinggi.
Well, I sent out a message to the coach there, hasn't he? Iya, Messi tuh. He's won a start for the bench. He's made one and scored one, an absolutely fabulous goal. You have to say. Messi 19. Sorry guys. Ini gila, teman-teman ya. Sorry guys. Karena dia pernah dikejar Messi dan Messi enggak berhasil nangkep dia. Kakak di mata gue 99 guys ya. Guys, next siapa guys? Guys, siapa pemain legend yang menurut kalian layak direak guys dan lebih kuat dari Kakak guys ya? Ronaldinho, Tessi, Drogba. Ozil. Zidane, Roberto Carlos. Apa yang gue punya di eFootball guys? Nih gue punya di eFootball nih, mana nih tadi ya? Nih guys, ini layak gak? Layak diri gak nih? Ini GG gak? Gacor gak? Nih, Ekantona, penasaran gue guys. Kenapa skornya bisa 103 bro? Berarti gacor banget bro. Ozil, Drogba, best play bang. Drogba, best play. Banyak yang bilang Drogba ya? Oke, banyak yang bilang Drogba. Kita masukin potting ya. Drogba. Terus Wayne Rooney juga ada yang Roberto Carlos, banyak yang kasih ini Roberto Carlos. Oke guys. Yang nomor 1 ya, kita dari voting aja ya. Kakak udah kocak, Hazard. Dari tadi gue denger nama Hazard. Hazard. Sama Ronaldinho. Oke, guys, votingnya cuma muat 4 ya, segini dulu ya. Oke, yang menang nomor 1 siapa guys berdasarkan voting ya? Kita lihat ya. Drogba, Roberto Carlos. Aduh, gue punya, Bro. Gue punya Roberto Carlos, guys. Ya, dia back kocak. Berarti best back ya. Oh my god, pada penasaran sama Ronaldinho guys ya. Segacor apa guys Ronaldinho sampai 30% ya. Langsung aja lah, gue juga penasaran teman-teman ya. Gue juga kepo karena kalian juga penasaran. Paling gini aja ya, best goal atau best play guys? Best goal atau best play? Best goal atau place play guys? Best goal atau best play? Skill Ronaldinho gak ada lawan bang. Best apa dulu nih, best goal? Dia tukang golin apa... apa tukang best play gitu guys. Gue jadi galau juga guys. Best skill bang. Reaknya best skill aja, best skill. Oke, best skill ya. Oh banyak yang bilang best skill. Oke, best skill. Coba ya, bikin gue terpukau kan ya Ronaldinho ya. Anjir 12M bro. Guys di atas Kakak guys 2 tahun lah. 72M. What the hell man. Guys ini banyak sih viewernya. Ini gila sih guys Ronaldinho guys. Tahu gue Ronaldinho yang gondrong kan. Oke, jangan yang terlalu lama teman-teman ya. Mungkin yang 5 menit aja guys ya, yang 5 menit aja ya. 20M. Oke, yang 5 menit aja guys. Yang 5 menit aja ya teman-teman ya. Oke, kita sama-sama teman-teman ya. Giginya gondrong. Jangan main fisik kocak, yang penting skill kocak. Sabar, mentos lu guys. Muka berminyak bikin mutrusan. Harusnya Ozil bang. Ya, yang singkat-singkat aja guys. Dia sama-sama Brazil temennya Kakak dong. Anjir musiknya aja epic bro. Pernah ke Indo, Ronaldo juga pernah ke Indo kocak. Anjing sampai ada rumus bre. Guys sampai ada rumusnya guys. Sehebat apa sih dia. Oke, gila sampai patah kaki bro. Orang sampai patah kaki guys digocek. Ini keren. Oh, dia tipe gocek-gocek ya? Ya mana guys di tackle guys? Mana permainan gila dong. Oh, anjir. B aja ya, banyak yang bilang B aja lo guys. Sabar. Belum guys. Sabar lo, jangan meremehkan ya. Oke, digocek. Oke, gocekannya menipu ya. Lumayan menipu, teman-teman. Wih. Oh, dia spesialis gocekan, guys. Overrated, emang ya overrated, guys. Jago lane change dia, bang. Wih. Ya, di body, guys. Di bodimu. Di bodimu. Guys, yang bener guys. Guys, itu bagusan Kakak, bro. Dia digocek mulu, bro. Dia di body mulu, guys. Belum kali, guys. Sabar dulu. Sabar dulu, guys. Wih, kenapa tuh patahnya? Jangan yang ini kali, guys. Yang ini ya, guys. Yang ini cuplikan di body mulu, guys. Sabar ya. Yang ini kali yang 70M ya. Yang 70M coba guys, sabar lu guys.
Gak adil coy, dia di body mulut coy cuplikannya. Ronaldinho, football greatest entertainment. Ada sinematiknya, cok. Tar lu guys. Langsung aja mainnya, gak sih? Wih, dia jago, dia gocek, gua akui sih, guys. Goceknya gila sih. Sama oper-operannya ya. Wish. Oke, ya, gocekannya keren guys. Gocekannya monster dia sih. Anjing digituin cok. Eh guys, apa gunanya ngegocek tapi kalau gak bisa golin guys. Sebentar, Ronaldinho best goal aja gak sih? Best goal aja gak sih guys, sabar dulu guys. Nah, top legendary goal aja lah ini guys, ya, ini ya. Oke. GG itu nice finishing. GG. Why is he the golden boot we have seen? My goodness me. Ronaldinho with the strike. Sheesh. Amazing stuff. Keren. Dia bisa free kick juga, guys. Great angle here. Le repli défensif est fait donc ce qui on va laisser cette action un peu. Ronaldinho qui passe. Et le Paris Saint-Germain ouvre le score. GG. Ini prime Ronaldinho. Apa sih overrated, bre? Bang Hulk jago banget, bang Hulk. Ah ini baru kelihatan guys, GG-nya guys. Ronaldinho, he can't keep it up, Ruben Perez. GG sih itu. Udah ketangkep saking kerasnya kali ya guys ya. Luis Fabiano esperando na área, ele tenta o cruzamento, o jogo fechou, Ronaldinho a chance de fazer o gol na hora de sair. Gol! Deve estar sendo aplaudidíssimo Ronaldinho Gaúcho. Tapi kurang membuat gol wow ya guys, Tá dominando o campeonato espanhol jogando no Barcelona. Eh galera, serius guys, ini kan menurut gua teman-teman ya. Vem de um fim de semana excepcional. Vamos a ver. Si el Barça puede rematar ese balón, el remate. Oke, sundulan, nice sundulan. De cabeza. Kalau ini di mata gue teman-teman. Keren. Tapi kayak kakak tadi tuh membuat gue wow banget, guys ya. Kakak tadi tuh kayak spektakuler, lari bisa. Oper bisa, kayak to the point gitu. Nendang jarak jauh bisa. Ini di mata gue. Jadi Tapi keren, guys. Cari kompleksi skill. Jadi ini ya, gue kasih skor boleh nggak? Apa nggak usah? Ntar gue kena somasi lagi, guys. Udahlah, nggak usah kasih skill ya. Ya teman-teman ya, nggak usah kasih skor ya. Harus kasih skor. Hulk underrated bang. Emang iya Hulk underrated, guys. Hulk prime. Ya udah, ini di mata gue tapi ini di mata gue, guys ya. Kalian jangan tersinggung, guys ya. Ini di mata gue dia. 95 teman-teman ya. 95 ya. Kalau di ini berapa? Kalau di FC Mobile ada nggak? Kayaknya gue punya dia deh, guys. Ronaldinho. Oke, sejauh ini nggak ada yang marah-marah, teman-teman ya. Aman ya. Oke, next lah. Next ya. Hulk Inzaghi. Oke, Hulk Inzaghi, bang. Hulk coba voting lagi deh. Hulk Prime, Inzaghi Prime. Van Basten bro, yang kribo nggak sih? Gulit. Sama siapa? Van Basten. Gue sering dengar namanya guys di FC Mobile guys. Penasaran gue FC Mobile cuy ya. Penasaran guys. Pipo Inzaghi banyak yang request Inzaghi bro. Bambang Pamungkas best play bang. Bambang Pamungkas Hulk Prime anjing Hulk ada pemain namanya Hulk cina. Anjing Hulk siapa bro Hulk? Hulk. Oke, gue hitung sampai 5 ya. Gue hitung Hazard gak bakal ngecewain bang. Hazard. Pele bang, prime-nya. Wah, Pele pasti zaman dulu banget. Grafiknya pasti burik banget guys ya.
Oke guys, dimenangkan Inzaghi Prime teman-teman. Inzaghi ya, Inzaghi ya. Gak bakal kecewa nih ya Inzaghi ya. Wah guys sabar-sabar, gue hitung sampai 10. Kayaknya Huluk mau menang. 1, gue penasaran juga mau Huluk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guys, orang-orang juga penasaran sama Huluk. Huluk bro. Guys, Huluk, guys, Huluk, guys, Huluk. Anjir, orang-orang penasaran juga sama permainan Huluk ya. Oke, Huluk, 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 gas, Huluk ya, Huluk ya. Coba Huluk, 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 let's go, Huluk, 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 Huluk. Oke, mohon maaf pencinta Inzaghi ya, pada penasaran sama Huluk. Jadi kita akan coba lihat Huluk ya. Eh, serius ada pemain namanya Huluk, guys. Penasaran, cu, Huluk, cu. Huluk Prime best goal. Best goal aja kali ya. 10 kali Huluk membuktikan kalau dia bukan manusia. 79 juta. Ini kena copyright gak bro? Eh ada bro, jangan bro, ini jangan guys, yang ini guys, ini channel Real Madrid anjing. Hilang channel gua bro, jangan yang ini guys, jangan yang ini guys. Huluk best goal skill ever, ini aja kali ya, ini aja ya. Huluk, ini anjing 79 juta bro. Eh gua ngeri coy siaran yang ini guys, ya jangan yang ini ya, jangan ini teman-teman ya. In this video, kalau kena copyright gak apa-apa, tapi jangan sampai kena strike anjir. Kalau kena strike gak bisa live lagi guys ya. Yang bawah aja, yang bawah aja ya, TI Production ya. Ke takedown iya. Ya coba yang bawah gak apa-apa ya, yang ini ya. Tapi penasaran bro, 79 juta bro, ambil resiko aja ya. Ini kayak ini orang-orang sampai tertarik 79 juta bro, sampai nonton bro. Alloyen is made for fair use for... Tartar, gue bacain dulu guys, sabar ya. Copyright is made, alloyen is made for fair use for fair use as a creatives, comment, new report, teaching, scholarship, and research. Fair use is permitted by corporate statute. Non-profit, educational, profit, ini ngeri sih guys, jangan guys, yang ini guys. Yang ini ngeri guys, yang bawah juga kayaknya udah cukup ya, yang bawah ya. Best goal nih, ini aja guys ya. Wah tapi ada juga bro, TI Production banyak bro. Ini aja deh, yang bawah ini guys ya. Yang ini guys, 2 menit nih ya, coba ya kita lihat ya. Oke, semoga kita bisa melihat kekuatan Huluk ya. Jangan yang atas, beraniin aja yang atas, sikat aja yang atas. Yaudah sikat aja yang atas guys. Kalau di strike udah tinggal nge-live, tinggal istirahat live ya teman-teman ya. Oke, yaudah yang atasnya lah. Udah bodo amat lah, ke strike juga tinggal istirahat nih YouTube guys, yuk. Supaya kita bisa lihat kekuatan utamanya guys. Orang mana dia guys, asli mana guys. Shit, badannya gede banget cok. Wih, nomor 10. Asli Sunda. Guys, ini editan guys ya. Ini editan ya, apa beneran guys? Anjing itu jauh banget, cok. Ih, bola kan ditendang, harusnya nukik gini ya. Set. Ini kayak ngaceng ke atas, guys. Set. Hah. Kaki kiri lagi. Oke, 9. Anjir, spesialis free kick kah? Real bang, asli real, kata ilang bocil, real. Oke, bisa gua. Wah, itu anjing, itu roket sih, guys. Anjir, itu roket sih, itu nih, gua terpukau, guys. Gua penyepong tendangan jarak jauh, guys. Gua suka banget liat tendangan jarak jauh, makanya gua suka kakak, guys. Anjir, dia eksekusioner gak sih? Wah, ini GG sih, Gua suka, guys, ya. Tendangan biru, gua penyepong tendangan biru, tendangan merah, guys, ya. Tendangan ungu. Wah ini monster sih, ini bukan manusia, ini monster guys.
GG. Oh my god, GG bro. Guys, gue tanya baik-baik deh. Guys, ini gue tanya baik-baik. Ini kan yang di klip yang GG. Nah, dari free tendangan-tendangan jarak jauh lainnya, dia banyak yang miss atau emang sebanyak ini? Emang sering-sering on point, guys? Ini kan yang di klip yang gol-gol. Yang gak gol-gol banyak gak? Oh, banyak juga yang gak gol banyak? Oh, sering juga sering miss. Serius? Serius itu sering miss juga, guys? Hoki doang, anjing. Hoki doang. tapi ini walaupun hoki, tapi keren-keren, cok. Ya anjing, sejauh itu gol men gak logis anjir. Anjir. GG bro, itu GG guys, itu GG guys. Kocak malah diginiin ya, kenapa ya? Kenapa digituin ya? Kenapa gak diginiin ya? Selalu golnya dari luar kotak penalti, guys. Oke, nomor satunya pasti makin gila nih, guys, ya. What a goal nomor satu, guys. Let's go. Ini beneran anjing. Itu beneran, cok. ini beneran apa gimana sih, guys? Real. Itu real, guys. Serius, guys. Itu real, guys. Sampai bolong anjir gawangnya, sampai mental kipernya. Guys, this is too crazy, man. This is too crazy, guys. Guys, I like him, man. Ini gila sih. Ini gue terpukau sih, guys, ya. Di mata gue, Hulk 9,8, guys, ya. Di mata gue, Hulk 9,8, teman-teman. Next. GG. Inzaghi yang nomor 2 mau dicoba nggak, guys? Kok pada penasaran sama Inzaghi juga, ya? Coba, Inzaghi, guys. Inzaghi. Inzaghi sekeren itu, bro, Inzaghi. Coba, kita tambah sama pemain lain deh. Coba, Inzaghi, Ibra, Johan Cruyff. Inzaghi, oke, banyak yang request Inzaghi ya, coba ulang ya. Inzaghi, Hazard, Johan siapa? Johan Cruyff. Satu lagi, Ozil bro, banyak yang bilang Ozil guys. Oke, Ozil Prime. Coba voting ya, siapa guys? Hazard bang, kalau gol, best goal Hazard. Inzaghi bang, anjir Ozil 58% cuy. Ozil tahu, guys. Tapi gue nggak tahu terlalu pemain GG-nya gimana, guys. Tapi gue pernah lihat di FIFA sama eFootball, man. Bro, Ozil 50% gas nggak sih, guys? Ozil, guys. Overrated, Inzaghi. Inzaghi itu hantu, bang. Ya udah, Ozil ya, guys. Kalian banyak banget yang request Ozil. Gue pengen lihat, guys. Sehebat apa, guys, ya? Oke, gue pengen tanya, kan pemain-pemain itu ada pemainnya ada yang best defense, best gocek, best goal, pokoknya dia best apa? Gue pengen lihat specialty-nya. Gue nggak akan jadi penyepong gol deh. Gue akan berusaha menilai secara objektif sesuai dengan spesialisasi dia, ya? Oke? Jadi gue nggak akan jadi penyepong gol, guys, ya? Penyepong tendangan ungu, tendangan merah nggak, guys? Oke, best play aja. Oke, pada setuju best play ya? Ozil best play. Jadi overall nih, ya yang nonton gak terlalu banyak, guys. Nih, wah, ini menarik sih, guys. Arsenal video HD nih, serius Arsenal beneran, guys. Serius nih Arsenal beneran, bro. Coba kalau dari review, Ozil 200 IQ pass, aduh, short lagi, guys, gak seru liatnya. Anjir, dia pernah main sama ini, pernah main sama Ronaldo, bre. Anjir, dia sampai di sayang Ronaldo gitu, cu. Best assist, coba best assist ya. All Messi, Premier
Wah, jangan dari channel ini channel Real Madrid asli, bro. Ngeri, bro. Wah, ini aja nih, ini aja guys ya. 10 operan magic yang hanya bisa dilakukan Ozil Mesut ya. Let's go. Bikin tenggorokan, bikin gua kepo, bikin gua penasaran, teman-teman. Gua penasaran, guys ya. Bantu lagi. Pemain Indo, Bang, reak pemain Indo, Bang. Aduh, selebrasi mulu nih. Langsung to the point lah. Sabar, selebrasi dulu, guys. Tapi dia orangnya ini juga ya, kayak ganteng yang unik ya, ganteng yang unik, guys ya. Anjing, itu cantik sih. Itu cantik sih. Bro, itu cantik banget, guys. Gua aku itu cantik. Sorry, gua pause ya. Dua pemain dilewatin di sini, guys. Anjir, ini keren sih. Gua akui keren ya. Gua terpukau ya. Dia tahu yang ini bakal lari, dia oper dua lewatin dua pemain sini, bahkan ada sini juga bisa diintercept nih. Itu siapa tuh yang ngejar? Nice, GG. Oke, replay. Oh, akhirnya bola mentahan ya. Wow. Wih, kayak kakak tadi ya. Set diputer itu istilahnya apa sih, guys? Operan muter gitu. Hoki tuh emang operan hoki, guys. Aduh, ngagol, sayang banget itu, cok. Anjir, gokil, bro, dia. Oke, itu dia megang bola. Nice one tuh. Bang, dia dikenal sebagai orang yang enggak rakus gol, emang iya. Enggak offside, dua-duanya depan, guys. Enggak offside, guys. Dua-duanya depan, cuy. Dia terkenal tidak egois, iya, emang iya, guys. Aldo. Ih, ganteng banget, cok, dia umpan-umpan aramnya, guys. Anjing, GG, bro, ini GG, guys. Orang-orang gak egois gini sih di mata gue nilainya gede ya. Coba Ozil X Dodo, guys, Ozil X Dodo gak sih, guys? Serius. Gila, itu GG, bro, itu GG. Jauh banget, man, boom. Oke, di finish dengan baik kah? Ya, kagak gue. Guys. Itu operan-operan begitu menurut kalian hoki atau emang skill operan, guys? Itu operan gitu hoki apa gimana, guys? GG sih, dia GG, guys. Ya, coba, gue pengen lihat yang... dia pernah mengasis Ronaldo dengan baik. Coba ya. Skill, hoki, skill. Skill, hoki, skill. Bang, pemain Indo, bang. Ya, sabar, pemain Indo siapa, guys? Yang pemain legend. Oh, berarti dia tipikal kayak ini, guys. Kevin De Bruyne, teman-teman. Kevin De Bruyne kan kang ngoper juga, guys. Kevin De Bruyne kan kang ngoper juga, bre. Ya nggak sih? Skill. Wah, guys. Semua orang mengakui. Berarti kalian semua mengakui, teman-teman, ya. Nih, kalian semua mengakui, guys. Dia emang skill, ya. Bukan ini, ya. Dia bukan cuma hoki. Emang cuma skill. Emang bener-bener skill, ya. Udah valid sih. Valid, guys. Ini 10.000 yang nonton mengakui emang itu skill, ya. Operan-operan jarak jauh gitu. Nah, ini gue lihat ya, gue karena gue tahu pemain-pemain baru, guys. Sama KDB deh menurut kalian, sama KDB atau Ozil untuk gaya pemain kangoper, guys. Ntar abis ini kita lihat yang Ronaldo, ex Ronaldo ya. Kepo gue, asis-asis seperti apa yang diberikan oleh Ozil kepada sang god nomor satu Ronaldo. Bro, bahkan kalian semua menyatakan Ozil 69% lebih unggul dari KDB. What the fuck, bro? What the hell, bro? Oke, coba. Tadi ada sih, guys, yang ini cukup ya. Coba yang ex Ronaldo tadi mana, guys? Ozil best play.
Yang tadi yang disayang Ronaldo, mana dia yang disayang Ronaldo, guys? Nih guys, yang disayang Ronaldo guys, Cristiano Ronaldo and Mesut Ozil, the perfect duo, all Aussies and each other, 2010 sampai 2013. Oke, coba ya, coba ya. Coba guys, coba guys, coba guys, coba guys. Ozil menyala bro, Ozil di atas KDB guys. Besar. Bang, dia tipikal pemain yang tidak egois bang. Ada gitu ya, pemain yang gak rakus, gue lagi lah terhormat banget, gue jadi salut sama personalitinya sih guys. Oke, sabar, sabar, sabar nih, cuci muka dulu guys, pakai cuff ya, pakai cuff ya. Ozil menyala abangku, terbakar ya. Ih, mode gondrong ya. Anjir Ronaldo bro, tapi kita bu nilai jualnya di sini bukan Ronaldo guys ya, kita fokus Ozilnya ya. Jangan terdistrak sama Ronaldo guys, kita lihat operan Ozilnya guys. Nice corner kick. Eh kalau corner kick hoki ya guys, guys, guys. Guys, ini menurut gue ya, ini sorry ya, gue bukannya mau gimana-mana. Kalau corner kick hoki-hokian gak sih guys, yang penting kalian yang nendang corner, tendang ke kotak penaltinya. Apa itu terukur guys, menurut kalian tuh hoki-hokian atau terukur? Ini menurut gue ya, hoki-hokian gak sih, pokoknya tendang aja ke kotak penalti, ada yang tinggi di sana, udah sundul ya. Emang terukur gitu? Oke, gak tahu ya, gak tahu ya, sabar-sabar, kita lihat dulu lah, kita lihat dulu ya, akurasi bang. Dua-duanya, dua-duanya. Itu baru bagus, itu on point banget tuh. Nice, nice, nice. Oke, dia kontrol bola, dia gocek dikit. Oke, itu nice, itu baru skill guys. Lah, ini goblok, gol kok bisa gol sih? Ronaldo ngoper ke dia. Oh, kena ini handball ya. Tapi dihitung gol ya. Akhirnya bisa ngegolin dia juga. Ih, bagus itu bagus banget, Ben. Itu lagi dikejar Ronaldonya loh. Kosong parah, coy. Goblok anjing Ronaldo kalau enggak gol. Nice, gila, keren. GG Ozil ya, kayaknya gua fans baru Ozil. Oke, okay. itu nice. Ini cakep. Itu cakep banget. Karena lagi dihimpit sama dua orang, guys ya. Nih, dua orang impit, pas on point banget, cok. Itu nggak overrated, guys. Itu emang GG, guys. Itu emang on point, guys ya. Gue bukannya lebay, guys. Itu emang on point, guys. GG dikontrol juga kagak langsung di shoot. GG bisa golin juga ya, guys, dia bisa golin juga, cok. Saat dia dibutuhkan buat ngegolin, dia ngegolin, men. Nice. Ih, pas ada Benzema ya. Oke, Ozil megang bola. Itu indah banget guys, itu nice assist banget guys. Dicungkil loh. Gue fans baru Ozil sih, gue fans baru Ozil guys, serius guys. Nggak karbit guys, serius guys. Ini cantik sih, ini jujur cantik, thank you guys ya udah membuat gue terpukau guys. Anjir langsung selebrasi sodok men. Tunggu, kenapa dia opernya ke situ ya? Set, dia nggak oper yang ke depan. Sebentar, kenapa dia gak ngoper ke yang depan, coy? Nih, kenapa dia gak ngoper ke pemain yang ini nih? Padahal gak offside loh. Oh, mungkin dia takut offside ya. Oh, kayak offside ya. Ini offside sih, gue kira dia penyepong Ronaldo, guys. Guys, apa ada kong kali kong dia pengen Ronaldo top score gitu? Ada teori begitu ada gak sih, guys? Kayaknya mereka saling respect gitu. Dia pengen top assist, dia pengen Ronaldo top score. Enggak ada ya? Enggak ada begitu-begitu, enggak ada ya? Enggak ada guys. Emang dia tahu siapa yang harus golin, coy. Enggak ada guys ya. Offside itu ya, depan offside guys. Jadi yang botak enggak dioper. Sabar, gue penasaran guys. Ronaldo lah. Tutup. Cukup ya, cukup sini GG sih guys, ini GG ya. Gua harus kasih skor sekarang guys. Wah itu nice, itu baru nice guys. Kalau corner memang agak hoki, kalau itu kayaknya nice sih. Itu terukur sih.
boom. Dia tahu tinggi Ronaldo, dia tahu Ronaldo mau maju ke situ. Oke, cukup cukup guys. GG guys. GG Ozil menurut gua ya. Menurut gua guys, ini very good personality, teman-teman. Gak overrated ya. Ini menurut gua very good personality, tidak overrated. Dan juga kalau kalian banyak yang bilang dia enggak egois ya, dia enggak ngincer gol, enggak maruk gol. Operannya on point semua dan bahkan kalian pun mengakui ya dia di atas KDB ya. Jadi di mata gua guys, Ozil ini ya, gua sangat terbuka. Menurut gua dia 9,85 teman-teman ya. What a nice pass. What a nice assist teman-teman ya. GG luar biasa guys. Next guys, gua pengen lihat dari kalian paling banyak siapa bre ya. Oke, kita lihat dulu nama-namanya pemain Indo akhirannya kali ya, pemain Indo ya. Teman-teman ya. Fernando Torres. Shevchenko basket bang, underrated Busquets kata Panji Burabaya bang, Arthur Irawan like, wah nih gua harus catat ya. Ingetin guys, Arthur Irawan, Bambang Pamungkas. Inzaghi dari tadi banyak banget bro. Bro, Inzaghi masuk voting lagi enggak sih? Inzaghi selalu banyak yang ini guys. Inzaghi Selatan Ibrahimovic. Oh, Selatan yang itu ya. Yang pemain kurang terkenal itu yang sering gua bilang itu ya. Inzaghi oke, okay. Defense enggak sih? Defense back layak direak enggak sih guys? Back itu layak buat direak enggak sih biar kita tahu ilmu pertahanan guys, biar gua mainnya bisa bertahan bro, main FC Mobile sama ininya guys, sama FIFA-nya guys. Kita gara lini penyerang laku bro, halan gua bro. Lumayan bro. Nice 50 juta, let's go. Ya enggak sih guys, back kayaknya enggak ada yang peduli sama back. Kalian jahat banget guys, enggak peduli sama back. Van Dijk, Ramos. Oke. Okay. Oke, kita voting ya. Hazard dari tadi nih. Nih yang selalu banyak gua lihat di live chat ya. Inzaghi. Hazard. Ah, baru lagi nih Selatan. Selatan Prime, Selatan. Bang Messi, Messi masih aktif kocak. Jangan Messi guys, Messi masih enggak terlalu tua lah. Paling ini guys, gue penasaran sama Rodrigo guys, walaupun dia pemain muda teman-teman ya. Ibrahimovic. Satu lagi Pepe. Roberto Carlos. Nah, Roberto Carlos nih dari tadi guys, Roberto Carlos ya. Roberto Carlos nih dari tadi nama-nama ini terpampang terus guys di live chat guys, nama-nama ini guys. Nah, siapa yang menang nih kali ini ya? Del Piero gue tahu bro, Del Piero gue tahu guys, zaman Piala Dunia gue sempat lihat, tapi gue enggak lihat prime-nya ya. Guys, Inzaghi enggak sih guys? Inzaghi enggak? Maldini back terbaik. Coba habis ini back ya. Habis ini kita lihat back lah guys. Kita lihatnya penyerang mulu anjir. Enggak seru bro, penyerang mulu bro. Ada seninya juga lah bertahan, guys. Oke, guys, Inzaghi ya, teman-teman ya. Inzaghi nih banyak banget yang request Inzaghi, guys. Inzaghi best play ya. 12 menit of Filippo Inzaghi. Wah, AC Milan resmi bro, ngeri bro. Ini aja gak sih, Maltigo fits Inzaghi how to turn your defender. Filippo Inzaghi pemain paling ditakuti Oliver Kahn. Anjing, gila, giper macan aja takut sama dia. 11 gol tak masuk akal yang Inzaghi yang mengejut. Guys, ini gak sih guys. Guys, kepo nih guys. Gol tidak masuk akal bro. Guys, ini gol tidak masuk akal guys. Yang nonton 5 juta anjir. Kepo gak sih guys? Gol bisa gak masuk akal. Ini judulnya meng-clickbait banget ya. Pemain paling ditakuti Oliver Kahn. Gas ya guys. Banyak yang request dia. Pasti harusnya dia bisa. Ekspektasi gue tinggi nih ya. Pilih aman dengan aman. Sabar. Sabar guys. Ada spoiler dikit guys. Dan deposito berbasis yang aman. Sabar. Ada ini dulu guys. Iklan dulu. Sabar. Pilihan aman. Pilih Amar Bank. Art of Defender pun. Nih yang beda, Kuetiau Korea. Ini IG-nya siapa guys? Arirang Kuetiau. Erling Haaland dan lah. Cristiano Ronaldo dalam urusan menjebol gawang lawan. Tapi tahukah kalian jika beberapa tahun yang lalu juga ada sosok pemain yang saat bermain selalu ditakuti oleh para penjaga gawang? Pemain itu adalah Filippo Inzaghi, legenda AC Milan sekaligus timnas Italia, di mana Inzaghi ketika bermain selalu meneror setiap tim yang dilawannya. Salah satunya ini badannya kurus ya, gol yang dibuatnya. Bahkan banyak di antaranya datang melalui proses yang sangat luar biasa. Seperti deretan gol berikut ini yang dimana Inzaghi mampu mengelabui para penjaga gawang. Anjir tuh cantik sih. Untuk itu inilah 11 gol terbaik yang pernah dicetak oleh Filippo. Ini bukan highlight. 11 gol tak masuk akal bro. Ini highlight guys. Dunia terkejut guys. Versus Republik Ceko.
alur cerita ya. Satu ini memang sangat piawai dalam urusan lolos dari jebakan offside. Maka tak heran jika Inzaghi pernah mendapat striker hantu, cok. Hantu dari Sir Alex Ferguson. Di mana gol yang dibuat oleh mana golnya, guys? Golnya kok kagak ada? Seperti ini. Contohnya yang terjadi saat timnas Italia melawan Republik Ceko. Dan lihatlah saat Inzaghi dengan kepintarannya mampu mengelabui lini pertahanan Ceko sebelum diakhiri gol yang sangat epik. Inzaghi. Wah, bayuan sini. Inzaghi. Super. Itu gitu. Inzaghi dengan kepintarannya. Ini offset gak sih? Enggak, itu enggak, guys. Ini enggak lah. Kenapa defendernya maju-maju, cok? PPT ini PPT ya? Oke, oke. Itu nomor ini ya. Nomor 11, guys. Sabar, guys. Emang itu hoki, guys. Emang itu hoki, coy. Super! Set. Di ayam-ayam. Dimainin ayam-ayam, guys. Oke. Tapi ya dia kosong sendiri gitu, kalau nggak gol mah mending. Oke, next. Versus Liverpool. Oh, pemain ini ya, AC Milan ya, temannya Maldini dong. Dalam karir sepak bolanya, mungkin Inzaghi adalah penyerang yang memiliki keberuntungan tidak terbatas. Karena banyak gol yang dihasilkannya melalui proses yang bisa dibilang tidak biasa. Tidak biasa. Yang terjadi pada final Liga Champions antara AC Milan melawan Liverpool. Ganti aja. Ini enggak highlight, ini berita, cop PPT, guys. Сегодня дешёв Массимо Пирло. Пирло берется, пробивает, и мяч залетает в сетку, потому что нашёл мяч. Тар дулу, guys. Потому что Пирло. Пирло берется, пробивает, и мяч залетает в сетку, потому что Пирло. Пирло берется, пробивает, и мяч залетает в сетку, потому что Itu skill atau apa, guys? Menurut kalian itu skill atau apa, guys? Cuy? Itu skill, guys. Karena dia tenang lawan kiper ya. Nah, dia by one sama kiper, gak langsung shot, digocek dulu. Itu skill yang free kick tadi agak aneh ya. Yang versus Real Madrid. Nomor satunya, gue penasaran, sabar lu, guys. Nomor satu, guys. Jangan pernah mencoba melakukan jebakan offside saat lawanmu adalah Inzaghi. Karena pemain yang satu ini selalu lihai dalam meloloskan diri. Seperti pada momen berikut ini, ketika pemain asal Italia itu menjadi ancaman bagi pertahanan Real Madrid. Dan lihatlah saat Inzaghi... Anjir, burik banget, cok. ...usai lolos dari lini pertahanan Los Blancos. Itu tap in enggak sih, guys? Itu nge-tap, guys. Itu tahun berapa, anjir? Ini burik banget, men. Kayak 3GP, anjir. Ganti alat ya. Nyampa. Bang Winda, skip aja, bang. Dia golnya kayak nge-tap mulu, guys. Ya, coba. Highlight aja, guys, ya. Highlight aja, guys. Bentar, gue masih penasaran, bre. Aduh, 12 menit kelamaan, bre. Ah, ini 1 menit ya. Best goal. 2 menit. Best goal. Aduh, dia yang mana, bro? Yang golin sih pasti. Oke, itu nice ya. Tapi kayak nggak wow gitu. Wow, salto GG gaming, guys. Itu GG, guys. Oke, nggak offside. Oke, guys, dari yang gue lihat ya, dia selalu sering buy one, guys. Tapi dia kalem, cuy. Dia tenang, guys, ya. Dia buy one sama kiper tuh tenang banget, cuy. Chill banget, guys, orangnya, guys. Oke, volley shot. Tap in volley, GG juga. Offset gak sih itu? Itu offset gak sih, guys? Oh, enggak. Udah ditendang, dia masih di belakang. Dia jago nge-tap, guys, ya. Lah, itu bisa gol, anjir.
Itu hoki gak sih? Itu hoki gak sih guys? Dia tuh penerapan posisi bagus. Oh guys, ada yang ngasih tahu guys. Katanya itu positioning. Kalian jangan ngejudge gol-golnya cuma tap in. It's all about positioning bro. Positioningnya bagus. Ini bukan pemain tipe yang gocek-gocek, lari kencang, terus ngelewatin dua orang, operan-operan gila. Emang dia positioning guys. Bola yang dicari positioning bro. Skill ini guys, skill positioning guys. Tuh tahu-tahu ada di depan anjir dan gak offside. Nah itu bisa gocek. Itu masih bisa gocek deh, set, gocek kiri, gocek kanan, gocek kiri. Shoot, kaki kiri. Dia tiba-tiba ada di depan mulu, cok. Oh, makanya dijulukannya hantu ya. Gak mau dikasih anjir, gak mau dikasih nomor 10, dia mau golin, guys. Wah, itu bagus sih posisi. No, by one sama kipernya bagus, eksekusinya bagus. Ih, dia gak offset, aneh ya. Oh ini di depan guys, ini gak offside, ini tipis banget bre. Ini tipis banget guys. Ini harus dilihat apa namanya, fun ya. Ini harus cek fun guys ya. Ini karena burik. Siapa nih yang di depan nih? Kalau dia di depan harusnya aman nih guys. Ya. Ini gak tahu nih offside apa enggak nih. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya nih dari garis hijaunya aja, dia di garis hijau, ini udah lewat garis hijau. Enggak itu, kayaknya enggak itu guys ya. Oleng anjing. Lah. Oleng masih bisa recover, cuy. Oh, ini yang kalian maksud si hantu ya. Itu offside gak sih? Itu offside gak sih, guys? Wih. Gol sih itu, tendangan apa itu? Aja di volley gitu gol bro. Oke, guys. Tendangan jarak jauh, let's go. Tendangan jarak jauh juga dia keras guys ya lu. Itu offside gak sih guys? Oke, guys. Udah cukup. GG guys. Menurut gue ini indah. Dia itu tiba-tiba di depan teman-teman ya. Makanya dia dapat julukan hantu teman-teman ya. Jadi ini unik sih, ini cukup unik ya. Gue baru pertama kali lihat permain yang gayanya begini guys. Haaland juga sebenarnya begitu, tapi Haaland bisa lari juga guys. Haaland itu larinya kenceng bro. Kalau dia tiba-tiba udah di depan ya. Jadi siapa namanya? Inzaghi, Haryono bang. Inzaghi gue kasih nilai karena dia unik ya. 9,3 guys ya. 9,3 sih ya. Di mata gue 9,3 guys ya. Di mata gue 9,3 coy. Satu lagi gak sih guys? Durasi guys, satu lagi gak sih? Satu lagi yang bisa bikin terpukau guys. Apa dua lagi ya? Dua lagi teman-teman ya. Mending lihat Yaya Torre. Indo gak sih guys? Apa back Kurnia Mega. Hazard bro, dari tadi Hazard ku Skoles. Jangan lupa kiper juga ya. Udah. Guys, kiper topi siapa namanya coy? Anjir, siapa kiper topi guys? Manusia laba-laba. Yang itu yang di FC Mobile skornya tinggi banget bro. Siapa ya? Siapa guys ya? Atep. Bukan cek, kocak. Yasin. Oke, kita adu ya guys ya. Yasin. Hazard masih masuk teman-teman. Hazard. Tadi siapa yang pemain Indonesia yang gigi guys? Yasin. Wakabayashi itu Subasa, kocak. Pepe Ramos, Casillas. Messi 2012, Messi Prime bang. Kalian mau lihat Messi guys? Kalian gak bosen lihat Messi bro? Atep. Bambang Pamungkas legend bro. Gue gak terlalu lihat guys permainannya guys, gue jadi penasaran guys. Bambang Pamungkas ya. Sama siapa ya itu yang skornya gede ya teman-teman ya? Sebentar, cari dulu guys. Sabar ya. Siapa itu ya namanya ya? Gulit bro, Gulit penasaran gak sih Gulit? Overall gak sih guys? Ini nih, Ronaldo ini guys. Ronaldo R9 ya? Siapa nih baru ya? Anjir 97 guys. Voller penasaran gak guys? Haryono
PP, Kakang Hidayat, Messi Prime. Wah, Messi Prime banyak yang request juga, guys. Messi Prime, guys. PP, oke, PP. Ada yang request PP dari tadi, PP, guys. Saya coba kita lihat PP ya. Oke, voting dimulai sekarang. Let's go, guys. Voting. Siapa, guys? Siapa nih, guys? Gue kepo banget, guys. PP. Serius, PP? PP yang botak, kan? PP yang botak, kan, guys? Maldini Basudara. PP, guys. PP nggak sih, guys? Emang dia skor berapa sih, bro? PP, bro, di ini, bro. Kok nggak ada sih? Coba ya, PP ya. Pada bilang PP, guys. PP ya. PP best play berarti ya. PP best play. Let's go, PP best play. You can get defender like PP nowadays. PP crazy moment, tackle, fight, fall, red card. Sergio Ramos and PP the most dangerous duo. Yang ini aja kali ya. You will die, anjir, bro. Guys. Mukanya sangar banget. You will die. Kamu akan mati, anjay. Coba ya, ini ya. Ya Hazard kalah, guys. Hazard kalah terus, bro. Udah sering kontes. Wih, Mobile Legends next Attack on Titan. Oke, PP. Let's go, guys. PP, guys. Apakah ada gue? Abis ini game horror kali ya? Dia back kan? Ya, gue tahu dia back, guys. Cuma permainan back yang bagus gimana sih? Hazard, bang, jangan ngeyel. Tar dulu yang menang voting, PP, kocak. Yang bener aja, guys. Emang begitu boleh ya? Emang gitu boleh, guys? Itu Tarkam banget, cuy. Anjing, di mukanya dijejelin ke tanah habis ditendang punggungnya, mukanya dijejelin ke tanah, anjim. Anjing diinjek-injek juga. Dia ini pembunuh apa pemain bola, guys? Dipukul oleh tuh. Anjing mukanya ditakol, bre. Anjing Messi, coy. Messi di tackle, let's go. Wah, itu gak kena bola sih, guys. Kartu gak sih? Diinjek kaki Messi, suruh sanggot nomor 2 loh. Nice. Maksud gue itu gak boleh sih, guys. Kenapa itu? Anjir, kenapa itu, guys? Anjing. Bro, ini apaan sih, guys? Guys, kalian suruh gua riak yang begini, bro. Ini mah gelut, coy. Ini Trevor mode, anjir. gila sih, itu gila sih, guys. Anjing, monster, anjir. Itu gak kena bola, coy. Itu gak kena bola, lihat deh. Wah, itu kartu gak sih, guys? Madrid сейчас об этом не думает. Они же не видят повторов. Это мы с вами видим. Конечно, сбил. Ну, конечно, это желтое. Бэк paling imut. Emang iya julukannya бэк paling imut, guys. Emang iya, cuy, ini dolar kuning gak sih, guys? PP itu julukannya back paling imut. What? What just happened, man? Wancing PP, bro. Back paling imut, bro. Trevor, bro. Anjir, kasar banget dia. Tarkam banget, guys. Parah, guys, dia, guys.
the hell, man? Eh, itu gila guys, ini gila guys, ini nih. Anjing, bijinya ditendang, bro. The real Trevor, bro. Guys, itu gila guys, ini gila sih guys, ini gila sih guys ya. Guys, gua harus objektif guys menilai ya. Ini enggak sehat sih guys ya. Sorry nih guys, sorry nih guys. Guys, ini pertanyaan gua kalian. Terlepas dari kegilaannya, dia bisa defense yang berseni enggak? Gua enggak tahu defense yang berseni itu kayak siapa. Asumsi gua adalah tackle-tackle bersih, kena bola duluan. Body-body bersih. Body-body yang halus gitu kan, emang boleh body guys. Itu dia bisa defend. Coba gua penasaran guys, dia beneran bisa defend apa enggak? Terlepas dari kegilaan mode Trevor ya guys. Enggak, emang Tarkam Trevor. Voting dimulai sekarang guys ya. Kalian yang lebih tahu guys, itu kan klip-klip main gilanya guys, klip-klip mode Trevor guys. Tapi dia bisa defend enggak? Skornya berapa, bro? Skornya berapa di FC Mobile guys? Gua itu harus tahu guys ya. Apa sih dia namanya PP ya? Aduh, back defend. Namanya tulisannya gimana, bro? Oh, tulisan PP. Aduh, enggak tahu lah dia berapa ya. Terakhir kayaknya sempat 90 deh, guys. Ih, pada bisa bilang bisa defend loh. Emang sejati aslinya dia bisa defend, guys. 59%, back paling clean, lambang, back gak pernah kartu merah. Hah, serius ada back yang gak pernah kartu merah di dunia ini? Best, bisa defend. Wah guys, emang dia terlepas dari kegilaannya, itu dia bisa defend. Tapi menurut gue itu gak respect sih guys ya. Sorry to say guys, itu gak respect ya. Ini sebenarnya mau gue kasih nilai guys. Mau gue kasih nilai 5. Tapi karena kalian bilang emang dia bisa defense, jadi gue tambahin lah jadi 7 teman-teman ya. Gila, seorang Messi bro, lagi tiduran di tanah, tangannya ditendang pakai lutut guys. Bisa bang, PP itu memang keras, tapi kualitas defense-nya pada zamannya memang bagus juga. Guys, ini Hazard bro, penasaran mah Hazard bro. Hazard gak sih guys, Hazard segigi apa sih, segacor apa sih guys, Hazard guys. Eh, Maldini gak sih bro? Eh guys, Maldini gak sih guys, Winda Maldini, Brando Maldini. Iya, Maldini kan back juga ya. Hah, Yasin masukin lagi deh, Yasin masukin lagi. Puyol, banyak yang bilang Puyol teman-teman ya, banyak yang bilang Puyol ya. Maldini, kiper bang, kiper. Vidic, Vanjik defense terbaik di dunia. Eh, Roberto Carlos, aduh sekali lagi gak sih, Roberto Carlos gak menang-menang cok. Roberto Carlos ya guys ya. Coba. Kenapa ya Hazard banyak yang request tapi pas di voting gak menang-menang guys, pada gak penasaran. Hazard tuh mukanya kayak gimana sih bro, gue kepo deh guys. Hazard, umur berapa cenah? Pemain klub apa guys? Anjing masih muda, 33 tahun guys, 33 tahun masih muda cuy. Masih main, masih aktif. Former Belgia, oh former berarti udah pensiun cena. Penyerang, winger atau ST atau pemain tengah ya. Dia bermain di Chelsea, Madrid. Wih, penasaran juga Hazard ya. Guys, Hazard dan Maldini seri guys ya. Yuk kita lihat yuk, Hazard dan Maldini. Oh pensiun karena cedera. Pensiun karena cedera ya, tapi gue paling tragis kakak gak sih guys? Kakak katanya, gue dengar cerita dari kan, katanya dia pemain prime, tapi umurnya, masa-masa prime-nya dimakan sama cedera bro. Guys, Hazard Maldini seri, oke. Okay. Ih gila, sengit banget cuy, Hazard Maldini sengit guys. Anjir kepo bro, Hazard bro, akhirnya menang juga guys. Yasin gak ada yang peduli, Giper gak ada yang peduli, jahat banget kalian guys. Guys, Hazard gak sih guys? Hazard gak sih guys? Hazard gak sih guys? Hazard gak sih guys? Kepo guys, Hazard guys. Hazard best play ya, Hazard menang. Coba kita hitung dulu ya teman-teman ya, kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu guys, hitung dulu, vote ini dulu dong. Apa namanya? Mana chatnya bro? Kok chatnya hilang cok? Lah, live chatnya hilang guys. Gue close ya. Coba Hazard dulu ya, Hazard boleh ya, Hazard ya. Hazard best play. Hazard base play, coba kayaknya Hazard yang menang deh. Sabar guys. Live chatnya hilang guys, yang menang Hazard gak? Sabar guys, gue pengen liat live chat dulu temen-temen ya. Sabar ya. Sabar, ngelag. Nih so far ini ya, skor dari penilaian gue ya. Kalau kalian gak setuju, mohon maaf nih guys ya. Lah, kok hilang chatnya guys? Oh chatnya di sini, sorry, chatnya di sini guys ya.
Bro, Hazard yang menang, bro. Bener, Hazard 38%. Let's go, Hazard, guys, ya. Hazard, guys. Let's go, guys. Hazard. Hazard. Ini gue buka dua YouTube, jadi agak bingung, teman-teman, ya. Hazard berarti... Oh, kita back aja nih, guys. Nah, Hazard best play. Oke. Okay. Yo, let's go, Hazard, ya. Wih, yang nonton lumayan sih, tapi nggak banyak-banyak. Wih, ganteng juga ya orangnya. Wih, spoiler, bro. Spoiler. Oke, okay, oke. Okay, let's go, guys. Let's go, ya. Let's go, Hazard, ya, teman-teman. Hazard, ya. Hazard, ya. Hazard, ya. Let's go, guys. Hazard, guys. Udah 1 jam. Guys, gue lupa, guys, gue lagi main di warnet, bro, ya. Guys, guys, guys. Next lah, next, teman-teman, ya. Next, guys, next, ya. Gue lagi di warnet, gue lupa, coy, warnet paket malam, guys, ya. Oke, okay, guys, oke, okay, guys, next lah, next lah, next, ya. Next Hazard, ya, next Hazard, ya, oke, okay. Guys, gue penasaran sama Hazard, teman-teman, ya. Tapi sekali lagi, guys, sekali lagi thank you yang udah ngasih referensi pemain-pemain legend, ikonik, underrated yang GG banget. Skor di mata gue, menurut gue tetap, ya, guys, ya. Tetap kakak paling monster, man, ya. Sayang dia dimakan sama umur, ya, oke, okay? Next, teman-teman, next, next. Percuma voting, ya, next, next, ya, ya. Absen dulu, guys. Absen, guys, absen, next. Hazard, Maldini, kata Jana. Kata Melan Sinotul, Jana, oke, okay, guys. Gue penasaran, gue jadi penasaran juga sama Hazard, teman-teman, ya. Hazard banyak yang ngefans juga, 40%, guys, ya. Bisa memukau kita, bang, ayo kita absen dulu, ya. Absen yang ketik. Salut kepada legend pakai emot, let's go. Salut kepada legend, let's go. Ada Ari, ada Farel, ya, mainnya horror kali, horror seru kali, ya. Si Bali, Iqbal, Karlen, Kirana, Forik, Gabut, DG kiper kan, gue tahu, guys. Yasin aja kagak yang peduli, kocak. Ada Mahon, ada Amdani, sabar, bang, sabar, absen ntar, bang, ya. Ada Maesa, Dava, Joni, Karel, Jenal, Fatlan, Gunawan, Ahmad, Luki, Jeraf. Horror, guys, ya, horror, gue pulang ke rumah main horror, guys. Dana, Rosi, Julius, Adab, Reza, Salim, Sunji, Ouli, Febio, Betran, Syarul, Cuplis, Sandi, Akma. Bang, sabar, bang, sebentar, bang. Ada Pandu, Syarul, Izam, Siden, Muhammad Hardi, Dimas, Dapa, Gans, Rambat, Adil, Andi Fans, Alvin, Farid, Zaki, Tommy, Frans Mora, Anik, Agus, dan juga Muhammad Yofi, dan sorry yang tidak tersebut namanya. Oke, okay, guys, guys, tulis di kolom komentar yang dapat banyak like. Mungkin gua akan coba teliti lagi, kita coba lihat nonton bareng-bareng, ya. Oke, okay. Hazard, Maldini, cuma kayaknya Hazard dulu, harus si Hazard, ya. Oke, okay, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sorry yang gak kesebut nama, sorry yang gak kebaca chatnya. Thank you, sampai jumpa di game horror atau Max Main 3 kalau jadi. Thank you, guys, bye-bye.